Kadang-kadang kita malas nak bangun subuh-subuh. Malas. 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 Pada ketika itu, iblis ada kat tepi kita. Dia bisik kita. Dia embus kita dekat mana lubang-lubang rongga. Bentuk dia sangat huduh sangat. Tapi Allah ni sayang kita. Dia tutup hijab. Kalau kita nampak tuan-tuan. Kita terus bangun semayang. Ha? Ya. Tu ni Allah sayang kita. Bukan itu je. Kalau Allah buka hijab, kita berak. Tak boleh berak. Baru nak berak, iblis duduk jilat tau. Lidah panjang. Ui, aji besar. Ni Allah sayang kita. Wahab dia sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni kalam Nabi. Nabi yang cakap ni, bukan aku cakap. Aku sampaikan aja. Tapi akhir zaman ni kadang bila ustaz bagi tahu, dia marah kat ustaz. Padahal nak ustaz ni cerita kalam Nabi, ya. Ni akhir zaman dunia nak kiamat ah. Al-fikru nisful ibadah wa qillatu ta'am hiya al-ibadah. Artinya berfikir itu setengah ibadah dan sedikit makan itu ia satu ibadah. Nampak tu, fikir. Ya, fikir pun pahala. Lepas tu malam-malam kena muhasabah. Ya Allah, aku dah tua ni. Umur 60 lah. Umur 50 lah. Umur dah 50 lebih lah. Nak mati ni. Ya, boleh dipikir macam tu. Ingat mati. Ya. Pahala, subhanallah. Tak ada cerita pahala. Ya. Sebab itu, Allah ni, dia sayang. Allah ni, dia suka kepada hambanya yang selalu istighfar minta ampun kepada Allah. Lepas tu kita ni bukan Nabi. Ya. Kita ni orang biasa. Lepas tu kita tak boleh lari dosa maksiat. Ya, selalu istighfar lah. Minta ampun dengan Allah. Ya. Siapa yang selalu minta ampun? Selalu istighfar minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dalam rahmat. Dan dia hajat-hajatnya Allah makbulkan. Ya. Sebab dia dah lebat dia bersih. Ya. Selalu minta ampun dengan Allah. Kena bagi orang awam ni, satu hari paling kurang istighfar tu, ya, paling kurang 300. Itu orang awam. Kalau orang hawas, dia satu hari itu 1,000 kata. Ini orang hawas. Kalau dia orang hawas ni, kalau dia tertinggal tak cukup, dia qada. Ini orang hawas. Kalau hawas sudah hawas, pada Nabi, pada Rasul. Bila dia tak istighfar, dia gelisah. Tak tenteram. Macam orang dapat dunia, bila dia tak dapat duit, dia tak ada duit, dia gelisah. Ha ni. Ha, eh? Ha, bila bini tak ada rumah, dia gelisah. Ha, ni orang yang dia cinta dunia. Bah, eh? Ha, aduh. Ha, dia kalau tak dapat rokok, tak tenteram. Ha, ni orang cinta dunia. Bah, eh? Ha, aduh. Lepas tu dalam syurga tak ada rokok. Bah, eh? Minta api, kata malaikat, kau pergi kat neraka tu rokok. Dalam tu. Dalam tu kau ambil api. Dalam syurga dia tak ada api. Bah, eh? Kalau boleh berhenti, berhenti. Kalau tak boleh berhenti, kurang-kurang lah rokok. Wah, eh? Tak ada. Kadang ambil rokok dia, ambil minta rokok orang ni. Ya? Ha, ni kadang masalah. Wah, eh? Makan kena kurang. Tu Nabi makan 3 jari. Ya? Ha, kita makan kurang lah. Biasa kalau makan 2 pinggan, kurang 1 pinggan. Ya? Nanti dah kurang 1 pinggan, kurang separuh. Ha, itu. Faham, eh? Tu orang dulu dia rajin puasa. Ha, kita puasa cuma bulan Ramadan je. Itu pun sampai bulan Ramadan dah gelisah. Kalau orang yang rindu bulan Ramadan nak datang, dia seronok. Bulan Ramadan nak pergi, dia menangis. Ni nanti bulan Ramadan pula. Ramai yang datang surau, datang masjid. Sebab apa datang? Sebab dia datang tu, dia iman taklid. Dia ikut orang. Orang datang semayang sunat tarawih, dia semayang sunat tarawih. Nanti orang buat moreh, dia buat moreh. Ha, nama bulan ni yang buat tak buat. Malam ni dia buat moreh. Ada? Mana ada moreh? Ada? Mana ada moreh? Kudukup punya orang. Ha, bulan lepas ke bantai tau. Habis kudukup juga. Ha,
Kan Nabi cakap dah, siapa suka bagi orang makan, bagi orang minum, nanti dalam di padang mahsyar dia tak lapar, tak ada haga. Nah, bagi orang makan, bagi orang minum. Ini kelebihan, orang bagi makan, bagi orang minum. Orang yang menggembirakan, orang yang mengabulkan hajat-hajat. Satu hajat kepada hamba Allah yang memerlukan hajat, Allah mengabulkan 700 hajat, 700 hajat di dunia dan di akhirat. Tapi tak nampak, faham ya? Kalau orang yang nampak akhirat je dia buat. Sama juga menuntut ilmu. Sebab itu menuntut ilmu dia wajib. Dekat negeri akhirat pun nanti ramai orang dihumbar dalam api neraka ni. Sebab apa? Sebab tak menuntut ilmu. Menuntut ilmu dia wajib. Ya, dia wajib. Talibul ilmi faridatun. Faridatun tu fardu. Dia bukan sunat muakkad, bukan sunat abad, bukan sunat hayat. Dan bagi penuntut ilmu pula, talibul ilmi, talibul rahmah. Penuntut ilmu itu adalah penuntut rahmat. Di antara mata-mata yang tak menangis pada malam hari, itu penuntut-penuntut ilmu, malam-malam dia tengok kitab, dan dia malam-malam dia balik daripada mengajar dan daripada menuntut ilmu. Daripada masyarakat mata tak menangis. Lepas itu kalau buat makan, dah belajar dah. Wajib bagi makan kat bini sehari dua kali je. Lebih tu harus. Kalau contoh tadi pagi bagi dah, petang bagi dah, malam ni diminta, bang beli nasi goreng paprek. Suami malas beli, malas abang beli. Ya? Tak haram, dia tak beli. Dia tak berdosa. Itu kaedah dia. Isteri tak boleh nak kata, abang ni apa ni? Orang suruh. Orang mengaji tapi tak nak beli, isteri nak nasi goreng. Itu nafkah tu wajib beli. Tak ada, harus sahaja. Tu hukum fikih dia. Tu. Kalau buka dalam kitab sirah Nabi ni, mujizat dia banyak. Banyak sangat mujizat dia. Ada yang setengah-setengah ustaz dia tak sempat nak cerita. Banyak sangat mujizat. Mata Nabi ni seperti cermin, sahabat ikat serban depan mata Nabi. Jari Nabi keluar air. Dia berjalan, dipayung oleh awan. Bila lahirnya terpadamlah api-api majusi. Ini Nabi hebat. Nabi memusingkan batu lesung. Fatimah tu Zahrah, di antara batu yang tidak menjadi bakaran api neraka, batu lesung, batu yang menguli tepung Fatimah tu Zahrah. Batu-batu ni bakaran api neraka. Dalam hadis sebut, di antara dalam hadis dan dalam Al-Quran menyebutkan, batu dan manusia bakaran api neraka. Itu lepas maghrib, jangan tak baca. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. 7 kali anda baca. Walau sembahyang kat surau, kat masjid ke, walau kat rumah, kena baca. Saya baca lebih maghrib, mati pula. Sebelum subuh, subhanallah. Husnul khatimah. Dia baca dengan ikhlas, baca betul-betul minta dengan Allah. Jangan saya baca, Allah ma'ajirni minanna, tapi duduk main handphone. Allah ma'ajirni minanna, dia tengok WhatsApp. Tak boleh, kena baca betul-betul sungguh minta dengan Allah. Macam kita lah dengan manusia. Contoh kita nak jumpa YB, kita nak minta apa, balai raya ke apa, kita nak minta tapi tak ada sungguh-sungguh. Dengan manusia pun kita kena sungguh-sungguh. Macam mana dengan Allah? Di syurga tu dia mahal. Mahal dengan syurga. Dan sabda Nabi SAW, kalau siapa nak kaya dekat dunia, nak kaya ke akhirat, rajin selawat. Rajin selawat. Selawat jangan tinggal. Rajin selawat. Siapa rajin selawat, subhanallah, dekat dunia ni, jiwanya tenang. Jiwa tenang. Kalau balik rumah, bini marah pun, dia tenang. Banyak selawat. Tengok muka tak puas hati, kena marah bini. Muka tak tenang. Tu menyandung-nyandung, tak tenang. Tak tenang. Banyak selawat, jiwa tenang. Siapa banyak selawat, selesai hutang. Hutang selesai, banyak selawat. Banyak sejarah, banyak kisah. Orang banyak selawat ni, hutang selesai. Orang hutang pun dia bayar kita. Banyak selawat. Paling kurang satu hari, busuk-busuk 3,000 selawat. Nanti orang hutang dia bayar hutang dia. Dia tak tenteram, jiwanya tak tenteram. Banyak selawat. Kalau boleh, selawat Al-Fatih. Kalau boleh, selawat Tijriyah. Kalau boleh lagi selawat azamiyah. Tak boleh selawat azamiyah panjang sangat, selawat biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Nanti orang bayar hutang.
Bahe. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum du'an wa tafakkaru aw yaghdukum ila Allah ta'ala kullu aqulin syarabin naumumin, ya. Artinya yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Ta'ala, yang lebih lama kamu lapar, nampak? Ha, macam ni duduk ni lapar kan, lapar aku pun lapar dah. Ya, ha, pahala. Faham eh? Ha, pahala. Sebab itu orang lapar ni doanya diterima oleh Allah, maksud dia lapar. Bila dia lapar dia sungguh lah. Ya. Ha. Sebab itu Nabi cakap dah, sebab itu kalau kita belajar hukum nikah, asal hukum nikah dia harus. Tak wajib nikah, tak sunat nikah. Ya, harus nikah. Apabila dia mampu. Ha, beli wai suku mampu. Bayar bulan-bulan tu, beli handphone mampu, tukar sport rim kereta mampu. Ha, ya, sunat dia nikah. Ha, sunat dia nikah. Ha, tu kaedah dia, sunat dia nikah. Dan apabila dia tengok orang tak tahan, tengok Pak Imam pun tak tahan, ha, bila rukuk tengok punggung Pak Imam pun tak tahan dah, wajib nikah. Ha, wajib nikah. Haram nikah bila dia bernikah isterinya tanggung, isterinya tak redha. Ha, haram nikah. Ya. Makruh dia nikah, iaitu apabila dia ditanggung nafkahnya oleh isterinya tetapi isterinya redha. Ha, buka bab dalam kitab kitab fiqh dan surat kitab majmu' dia. Ya. Ha, bab tentang nikah, nikah kahwin. Dan kata Rasulullah pula, kalau kamu tak mampu, duit tak ada, apa tak ada. Ya, tak mampu, duit tak ada. Berpuasalah kamu. Ha, eh, puasalah. Banyak puasa. Orang puasa ni bagus. Di antara ulama sufi ni semua rajin puasa. Puasa sunat. Sufyan As-Sauri, Malik bin Dinar, Wis Al-Qarni, Abu Yazid Al-Qurtubi, Syekh Abdullah Al-Mubarak, Hasan Al-Basri, Abu Yazid Al-Bustami, Ibrahim Adham. Banyak ni, ya. Ramai wali-wali Allah ni. Dia suka puasa. Itu satu hari Ibrahim Adham ni dia berjalan di padang pasir. Berjalan di padang pasir dengan sahabat dia. Dengan sahabat dia berjalan di padang pasir. Berjalan di padang pasir, sahabatnya kata, "Wahai Ibrahim Adham, aku lapar." "Aku lapar wahai Ibrahim Adham." Kata Ibrahim Adham, "Aku puasa. Kenapa ikut aku? Aku tak tahan lah, aku tak tahan lah," kata dia. "Ya, aku tak tahan lah." Maka kata Ibrahim Adham, "Baiklah kalau kau tak tahan, kau duduk menghadap kiblat, kau ambil wuduk. Aku berdoa kepada Allah." Dia berdoa kepada Allah, maka jatuh makanan daripada langit. Ini yang kawan Ibrahim Adham dia makan. Dia kata, "Aku tak pernah rasa sesedapnya makanan yang aku dah, lazatnya makanan yang aku tak pernah rasa dekat dunia ni. Inilah kali pertama aku rasa, dan air sesedapnya air." Nampak? Turun daripada arasy. Nak makanan dan air. Cuba tuan-tuan. Lapor sekarang, doa. Jatuh pula makanan. Tak cicak tu lah. Lah eh. Ha, kita bukan wali. Lah, eh. Ha. Wali Allah ni dia bersih. Bersih. Itu tuan-tuan belajar kitab Tauhid, Risalah Tauhid. Ya. Ahli Sunnah Wal Jamaah, Qadariyah, Mu'tazilah. Ya. Belajarlah tentang ya, mujasamah. Dia banyak lah dalam kitab Tauhid. Tapi tu Ahli Sunnah Wal Jamaah ni, wajib usaha ikhtiar, wajib. Tapi bukan usaha ikhtiar yang memberi bekas. Kalau qadariyah, bagi dia, usaha tu bagi dia, makan panadol tu lah yang menyebabkan baik. Ini qadariyah. Ahli sunnah tak? Usaha je makan panadol. Nah, baik tak baik, bukan kerja aku. Tu lah. Ya? Sebab itu kalau orang yang diberpegang kepada Allah, ya, dia cuma ada Allah kan? Ya. Sebab itu siapa yang tak percaya tentang rezeki, dia tak percaya tentang Allah. Entah, eh? Tak percaya tentang rezeki, tak percaya tentang Allah. Entah. Pada orang nak hantar anak belajar sekolah pondok, apa Quran, takut nak hantar. Takut nanti besar nak makan apa. Ya? Aku ajar sekolah pondok, elok yang makan. Anak aku besar. Ya? Nyusu ku eh? Wah. Entah, ya? Elok makan. Entah, ya? Kita buat kerja dengan Allah, Allahu Rabbi, ya.
Malam tadi daripada Penang sampai rumah pukul apa? Tuan, eh, pukul 3 pagi. Esok nak ke Mamam tak? Bah, eh, buat kerja Nabi ni ni eh. Bah, eh. Kaki jarang duduk pijak tanah. Duduk atas udara. Oh, bah, sudah eh. Ha. Dah duduk dalam kereta eh? Tuan, eh. Ha. Tu tadi orang tanya ke Ustaz, ada orang ajak saya pergi umrah. Saya serba salah Ustaz, nak pergi tak nak pergi? Aku cakap bodoh kau. Ha, bila orang dah ajak tu, Allah panggil dah. Ha, kalau kau serba salah, itu kau ikut bisikan syaitan. Eh? Syaitan tak bagi buat baik. Tuan-tuan, eh? Ha, dia tak bagi. Berapa nak pergi umrah, ngabih dia orang dah malu lah. Pergi ya. Wah, eh? Tu tanda Allah suruh pergi tu, Allah panggil tu. Wah, eh? Ha, tuan-tuan. Tapi orang pergi umrah orang tak nak. Orang pergi kalau pergi Danok, pergi Bandung, pergi Bali orang nak ah. Eh? Ha. Eh, tiap bulan tiap tahun setiap tahun cuti Bali, Phuket, Bangkok, eh. Ha. Pergi tu tanah haram tu. Ha, eh? Ha, rindu sampai rindukan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ha, eh. Nanti dalam kubur pula, ular sujaul akra, dia bagi salam tak? Kepada orang yang tak semayang. Haa, orang tak semayang, ular nak bagi salam. Dia bagi salam macam mana? Assalamualaika ya ahlan nar. Dia bagi salam dekat dalam kubur, ya, di alam barzah kepada penduduk neraka. Yang tak semayang, yang mana yang akan semayang, termasuklah yang azan duduk rumah dekat macam ni tak mau datang surau. Ha. Kedai tom yam dia pergi dia biru. Ya. Makan durian tepi jalan dia makan. Dia tak mau datang, ya. Ha. Eh. Ingat tu, bah, ya. Kedah ambil dia dah bagi pergi orang rumah. Dan berfikir dan yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Ta'ala tiap-tiap yang banyak makan. Nah, banyak makan lah. Ya, ha, makan banyak. Baik tu kalau banyak makan, banyak tahi. Ha, bila banyak tahi, ha, tu belajar tidur. Faham eh? Dia yang payah bangun semayang, banyak tahi. Banyak-banyak. Itu tengok kalau mandikan jenazah, orang ngering kan, cuci punggung, baik kalau tahi. Yang berjumpa dengan Allah bersih. Ya, bersih. Nanti kita semua orang korek punggung. Ya, orang main peluru. Ya, ada semua orang mandikan jenazah dan main peluru. Hei, tamu. Ya. Aku pernah ikut orang mandi jenazah, dia main orang punya peluru. Hei, hitam orang dia punya. Dia dah ngumpat lah. Dah ngata jenazah. Haram lah. Faham eh? Ha, ingat lah. Lepas tu orang nak mandi jenazah ni kena orang yang amanah. Amanah. Kena amanah. Bawa bin jenazah pun kena amanah. Semua amanah. Faham eh? Nak jadi orang amanah pakai senang. Susah jadi orang amanah. Dah. Eh, kalau tuan-tuan buka dalam tanda-tanda kiamat. Manusia bila dia duduk sangka kala, manusia bangun daripada kubur. Ya. Itu yang tiga golongan tu. Bah, ya? Ha, ada yang bangun dia mabuk. Orang kaki minum arak, jual arak. Dan sokong pemimpin yang tegak kena arak. Tak masuk lah. Ha, ya? Sebab itu bahaya. Kalau orang kerja. Itu apa tu yang bawa motor orang tu barang lah. Ha? Grab lah, GrabFood. Ha, GrabFood dengan Food Panda. Ha, eh, tu ada orang tanya ke Ustaz, saya kerja ni benda ni hantar tu barang ni. Food Panda dengan GrabFood. Kadang saya buat benda-benda haram Ustaz, kadang dia buat arak. Kadang dia buat daging babi. Apa hukum Ustaz? Kalau kau dah tahu kau bawa benda haram, hasilnya haram, tak boleh. Ya. Yeah. Ha, dah tahu tak boleh. Kecuali kalau tak tahu memang dalam bungkusan itu kita tak tahu. Itu lain. Ya, yeah. Ha, tuan-tuan, ya. Yeah. Sebab dia sebenarnya dalam syarikat ni dia ada pilihan. Ya, yeah, dia tanya dengan aku, "Ustaz, kami ada pilihan. Nak ambil yang halal ke nak ambil yang haram?"
Kadang-kadang ada sengah ni dia main bantai. Janji ada untung, ada masyuk. Ya. Dia tak takut neraka, dia janji masyuk ya. Dah ya. Sama juga driver taksi. Driver taksi dan bawa Grab. Kalau dah jeleh, orang kata bang, bawa saya pergi pusat pelacur. Ya, pusat pelacur, saya nak main perempuan, main pondan. Dah tahu, dosa bawa. Ya, tampung sekali. Pak tu. Tapi kalau dia kata, saya nak pergi lorong Haji Taib, nak pergi Jalan Bukit Bintang. Ni nak pergi tempat pelacur, nak pergi dakwah, bawa. Ya. Tapi dalam hukum tasawuf dia lain, hukum fiqh dia lain. Ya. Kalau tasawuf ni di detail. Ya, kalau dah jeleh, dia nak pergi tempat-tempat yang diharamkan, maka tak boleh bawa. Ya, tapi kalau kita hukum fiqh ni, tak boleh tanya. Kau nak pergi lon, kau nak pergi Kinang Arak, buat apa? Eh, jangan pergi. Tak boleh. Dia kalau hukum fiqh, mungkin dia nak pergi berdakwah. Mungkin dia nak pergi, nak jumpa orang, ya, ada keluarga dia yang bekerja di situ, dia nak panggil, suruh berhenti. Ini hukum fiqh dia. Sebab itu kita jangan sibuk aib orang. Ya, aib sendiri, kena jaga aib sendiri. Tengok Allah lebih sayang kita. Kita punya aib ni, Allah tutup. Aib aku haji tak tahu. Aib haji aku tak tahu. Ya? Haji mandi telanjang aku tak tahu. Aku mandi telanjang, haji tak tahu. Allah tutup. Ini Allah sayang. Itu kalau doa, ya Allah, tutupkanlah aibku di dunia dan di akhirat. Tutup aib. Allah sayang kita, dia tutup aib kita. Sayang. Kita ni sebenarnya tuan-tuan, Allah ni sayang kita, ya. Cuma manusia tak sayangkan Allah tu. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Itu yang berdiri di padang mahsyar tu 50,000 tahun. Dia berdiri tu 50,000 tahun berdiri je, belum tanya ni. Berdiri je. Itu yang satu golongan dia berjalan ke padang mahsyar berjalan kaki tak pakai selipar. Tuan-tuan, kalau kita tak pakai selipar jalan pergi ke Bandar Kelang, tapak kaki ni pecah-pecah kan. Tu tak pakai selipar. Ini berjalan kaki di padang mahsyar ratusan puluhan ribu batu. Dengan panas terik. Tak ada pokok, tak ada air. Fikir ya. Ada satu golongan dia jalan dengan kepala di bawah, muka dekat bawah ni. Dia jalan, dia hentak macam kaki. Tak, ketak, 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 ketak. Itu sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang berjalan dengan muka mereka kaki di atas? Iaitu bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan kata sahabat, ya Rasulullah, macam mana dia nak jalan kalau muka kat bawah, kaki kat atas? Itu kata Rasulullah, wahai sahabatku, semasa dunia belum kiamat, Allah boleh menjalankan hambanya kaki di bawah, kepala di atas. Masa dunia dah kiamat, Allah boleh menjalankan juga hambanya muka di bawah, kaki di atas. Yang menunggang kenderaan semasa di padang mahsyar, para nabi, para rasul, ulama-ulama akhirat, orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, orang mati dalam husnul khatimah. Satu pendapat mengatakan kenderaan binatang korban, satu pendapat mengatakan binatang syurga. Tapi tak tahu, wallahu a'lam. Tapi menggunakan kenderaan. Bukan motorway suku RX tak ada. Kereta terbang tak ada. Tuan-tuan fikirlah. Sebab bila dunia kiamat, dunia hancur. Perhimpunannya di Syam tu, walaupun orang tu mati di Syam, tak semestinya kuburnya di Syam. Bila dunia hancur, bertekabur dunia hancur. Nanti yang mereka berjalan sampai ke Syam, perhimpunan di padang mahsyar. Semua-semua doa, masing-masing doa, ya Allah, selamatkan aku, ya Allah, selamatkan aku, ya Allah, ampunilah aku. Semua orang tak elakinya, ya. AJK Surah, JKK Kampung, YB, Menteri, Ustaz ke apa, cameraman ke, sama. Semua doa itu. Tapi Nabi doa lain. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, ampunilah umatku. Ini Nabi. Di dekat negeri akhirat, Rasulullah ni, dia tengah bagi minum umatnya dekat Telaga Kausar. Inna atayna kal kausar. Itu yang Fatimah Zahra, Ummul Mukminin. Siti Aisyah bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku tak jumpa, nampak? Isteri Rasulullah pun cakap, kalau aku tak jumpa engkau di padang mahsyar, aku nak cari engkau kat mana?
Kata Rasulullah, cari aku di Telaga Kausar, aku sedang bagi minum umatku yang beriman di Telaga Kausar. Kalau di Telaga Kausar tak ada ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kau cari aku di mizan, tempat timbangan. Ya. Yeah. Kalau di mizan tak ada, ke mana? Jambatan Sirat. Di antara lima golongan yang tak dapat bau syurga kat Jambatan Sirat. Jambatan Sirat ni lagi 500 tahun dah bau syurga lah. Pertama yang tak dapat bau syurga, isteri yang suka minta talak tanpa bersebab. Anak yang derhaka. Orang Islam yang membunuh kafir zimi. Kafir zimi tak boleh bunuh. Tak boleh bunuh kafir zimi. Ya? Yang boleh bunuh kafir harbi. Contoh, kita duduk berjalan ni. Ada orang bukan Islam. Boleh suka dengar azan. Eh, azan bagus lah. Pagi-pagi azan, saya pun boleh bangun pergi kerja. Baguslah azan, saya suka. Ini kafir zimi. Eh, you pasang-pasang ini, itu apa? Sebut itu Nabi, you punya Nabi. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Eh, banyak sedap lah. Ini kafir zimi. Eh. Saya suka Islam lah. Islam bagus lah. Cuma saya belum lagi masuk Islam lah. Bukan saya tak mau masuk, saya takut lah. Bila potong bawah, takut lah. Ni kafir zimi. Kafir harbi dia tak suka Islam. Dia tak, dia tentang hukum wudud. Tak suka ulama hina Nabi. Ya, kafir harbi, ya. Tu. Tapi tu kena belajar bab. Ni hari raya, hari raya Aidilfitri kan dekat. Hari raya, hari raya korban dekat dah. Kena ngajilah bab tentang korban, ya. Orang bukan Islam duduk kat taman-taman macam ni boleh tak bagi daging korban? Ya. Boleh kalau kafir zimi, kalau korban yang sunat boleh. Ya, akikah yang sunat. Kalau akikah dan korban yang wajib tak boleh bagi. Kafir zimi tak boleh, kafir harbi tak boleh. Dua-dua tak boleh, haram. Ya, tu. Betul, Islam ni cantik. Cantiklah ni. Cantiklah. Cantiklah. Ya. Baru ni aku pergi kedai aksesori. Ada orang Cina, orang Islam. Jadi kita pergi Bangkok lah. Buat apa? Itu joget tiang lah. Eh, mana boleh? Aku tak boleh pergi. Islam tak boleh, macam joget-joget tiang. Tapi ada Melayu punya pergi. Itu Melayu punya, bukan Islam punya orang. Ya. Dia ajak aku pergi. Padahal aku pergi Jubah ni. Eh, dia ajak aku. Bila aku cakap tak boleh, Islam tak boleh. Islam punya orang tak boleh, itu macam joget tiang. Boleh. Dekat rumah, bini joget tiang kita tengok boleh. Boleh. Ya, cakap dulu. Ya. Oh, saya ingat boleh sebab banyak kawan-kawan saya itu Melayu punya orang pergi sana. Itu dia Islam topeng saja, tapi dia Melayu punya orang. Itu benarlah kata Rasulullah. Akhir zaman Islam hanya tinggal nama saja. Al-Quran pun hanya tinggal tulisan saja. Faham eh? Akhir zaman. Surah masjid hanya banyak sahaja di Korea-Korea, tetapi penghuninya tak ada. Macam sini aku tak heran, memang penghuni memang orang tua je. Aku tak heran. Memang penghuni sini memang aku memang banyak ni, yang lain bukan orang. Faham eh? Aku dah ngajar orang sini lama ah. Lama. Sebab itu tuan-tuan, orang dipilih ni tak ameh. Sebab itu nak jaga lidah ni pun susah. Nak jaga lidah juga susah. Kadang orang banyak dosa ni kerana jari jadi buat dosa. Suka tulis bukan-bukan, suka maki orang kat Facebook, dekat YouTube. Kadang jari ni pun sebab jari ni boleh dihumbang ke dalam api neraka Allah. Itu yang paling takut. Inna Allah ma'as sabirin. Nak dapat sabar ni bukan senang, susah. Kena banyak mujahadah. Macam ni mujahadah. Ya, sanda. Patut aku ni dengan guru lain aku tak sama. Walaupun aku ceramah ni nampak garang tegah, aku kalau nak murid belajar main telefon aku tak marah. Mungkin dia tengah catit. Kat zaman-zaman moden dia sengau usat dia tak, dia sengau usat dia marah. Marah. Mungkin dia tengah WhatsApp ini ya. Yang sabar eh. Dia abang balik suruh orang macam biasa dah. Ubat kuat abang makan tadi baru nak masuk. Kalau dia belajar nyandor-nyandor je dia pun, aku tak marah. Daripada tak datang langsung, biar menyandor. Ada sengah usat tak bagi? Ada sengah usat, nyandor bagi kursi macam ni, tak bagi? Tak bagi? Aku dah sah. Janji belajar. Janji belajar.
Tu ada dinding, tak ada dinding tumbang. Ah, ya. Umar. Tak apa, nanti dinding jadi saksi dekat negeri akhirat. Jadi saksi. Ya Allah, bulan-bulan dia belajar sandar kat dinding ni. Ya Allah, walaupun badan dia busuk. Ya Allah, ketiak busuk. Aku suka dia sandar. Ni cakap ni, kita tak dengar. Yang dengar Nabi, Rasul, wali-wali Allah. Dia dengar. Yeah. Kanak-kanak macam tu, dia belum cukup umur. Dia bersih. Itu budak-budak. Budak-budak cakap dia doa. Doa cakap dia. Cakap dia doa. Budak-budak dan orang gila. Cakap dia doa sebab dia bersih. Banyak kali aku cakap dah. Kalau jumpa budak-budak, ya, belum cukup umur, bagi duit, suruh doa kita. Dek, doa ke atuk ni. Atuk ni belajar suka nyandor. Ya? Bayi atuk tak nyandor. Ya? Itu dia dah doa. Ya Allah, atuk ni suka nyandor. Ya Allah, janganlah nyandor lagi. Ya? Dia dah doa tu, bagi duit. Tak jadi nanti tengok. Bulan depan datang belajar, tak nyandor. Faham eh? Sebab dia berkasih. Dia berkasih. Ya? Berkasih. Nak minta panjang umur? Itu. Sama juga anak yatim. Anak yatim jumpa, minta dia doa, sapu kepala. Anak yatim. Ya? Siapa jaga anak yatim? Wallahu rabbi. Berkat kehidupannya. Siapa bernikah dengan ibu tunggal? Berkat kehidupannya. Ya? Kat sekolah aku ada ibu tunggal 8 orang. Umur 72 lah, faham? Faham eh? Tengok sahabat-sahabat Nabi. Dia nikah dengan kawan isteri-isteri kawannya yang mati dalam perang. Fi sabilillah. Faham eh? Tengok isteri diorang 2, 3, 4. Faham eh? Ada mana-mana kat Korea ni ada yang mana suami meninggal ke apa ke. Ambil lah. Tentu lah. Ya? Takut ambil ni. Faham? besar bahala. Faham eh? Besar bahala. Faham eh? Tengok Sayyidina Ali karamallah wajha. Malam-malam duk hantar tepung gandum, duk hantar ke rumah, letak dekat rumah ibu-ibu tunggal. Letak malam letak. Letak malam. Dia gantung depan rumah. Taklah. Tapi ibu tunggal, orang miskin tak tahu siapa yang letak benda tu. Bila Sayyidina Ali dah wafat, baru tahu Ali yang bagi. Ya, tu hebat lah. Ya? Kita tak ada. Kalau hantar barang rumah orang, ambil gambar tu. Ambil gambar, masuk ke grup. Alhamdulillah, Ana dah hantar wakil rumah ni. Bulan Ramadan ni, dekat rumah kumpulan ni, dekat depan pintu tu. Ya? Tapi nama rahsia lah, hamba Allah. Tak payah lah. Iblis dia jahat. Jahat Iblis. Lepas tu paling bahaya, syirik af'al khafi. Dia kat dalam ni. Dia berlaku semasa di dalam solat. Ni paling bahaya. Syirik af'al khafi. Dia syirik jali, syirik khafi, syirik af'al khafi. Kalau kafir, kafir zimi, kafir harbi, kafir zindik. Kafir zindik ni di Islam. Mengucap dua kalimah syahadah tetapi dia melawan perintah Allah. Ni kafir zindik. Dia dengar orang azan tapi tak mau datang. Dia percaya kalam Al-Quran tapi tak mau ikut. Dia tahu buka aurat tu berdosa haram. Tapi dia tentang. Siapa orang dia? Wallahu a'lam. Tapi penduduk syurga tak ramai. Sikit penduduk syurga. Sikit. Sikit sangat. 1,000 seorang eh. Itu nikmat yang paling nikmat dekat negeri akhirat. Pertama dapat melihat wajah Allah. Kedua dapat melihat wajah Nabi, wajah Rasul. Ya. Dan ketiga dapat bertemu dengan ahli keluarga kita, dengan bini kita, mak kita, bapak kita, atuk kita. Ya? Dengan guru-guru kita dan orang-orang kampung kat dalam syurga. Itu paling nikmat. Tapi nanti dalam syurga tak harap. Ya, tak harap. Dia tanya, man anta, siapa awak cantiknya? Rampingnya pinggang. Ponggong lawong. Abang, saya ni bini abang. Tak kena. Mana abang nak kena? Masa kat dunia kau macam penyu. Masa kat dunia, body macam penyu. Itu bila masuk syurga, dia mandi sungai Nurul Hayat tu. Dia jadi muda, orang perempuan 17 tahun. Orang lelaki umur 30 tahun. Tak ada macam ni. Allah tak lakak eh. Itu yang mayang tak boleh lama. Berdiri lama tak boleh. Jatuh, tumbang. Mayang. Tapi berdiri depan bank boleh lama. Pelik.
Azan kau terus, azan ni terus. Ha? Azan terus. Ha, azan lah. Ada. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berfikir dan yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Ta'ala, tiap-tiap yang banyak makan dan banyak minum, banyak tidur. Banyak tidur. Sebab itu Rasulullah tak bagi kita tidur lepas asar. Siapa suka tidur lepas asar, kalau dia tidur tak cukup 41 hari, dia turut-turut 41 hari, kalau cukup, akan jadi gila. Ya, kalau dia tidur tak cukup, lepas asar ni maksudnya tak cukup 40 hari tu, dia belum gila ni, akan dapat virus-virus gila. Ha, itu yang dia tidur, balik kerja terus tidur, lepas asar tidur. Nanti kan, bini kejut, semayang maghrib. Nanti semayang maghrib, Allahu Akbar. Bangun berdurukuk, dia baca doa kunut. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Habis semayang, bini tanya, bang, masa semayang apa? Main subuh. Dia mendapat viral badan gila. Dan dia suka tengok kartun. Suka tengok Ultraman. Kalau orang tua takkan suka tengok Ultraman. Umur 50, Ultraman apa? Umur 40, Ultraman apa? Dia dapat viral-virus. Itu kalau orang, kalau suka tidur lepas asar pula, peha dia tu akan lebam-lebam. Orang perempuan ke orang lelaki akan lebam, akan digigit oleh jin kapir. Lepas tu jin ni kalau dia ganggu kita, ya, kalau orang kena sihir ke apa, kalau dia kacau kita, boleh senang nak buang. Kalau jin dah jatuh cinta, susah nak buang.
Ha, hati-hati ya tuan-tuan. Ya? Ha, lepas tu tidur, kena tahu cara dia masuk dalam jamban. Ya? Ha, jangan bercakap. Ya, kadang bercakap je, Man. Baby, baby, baby. Oi, siapa? Tengah tekan ni. Ha, jangan cakap. Diam je. Diam. Ha, apa? Jangan cakap. Man. Kadang orang telefon, boleh angkat telefon je, Man. Assalamualaikum. Dia boleh jawab. Waalaikumsalam. Jawab, oh, jawab. Bodoh tu orang. Kadang kawan tanya, eh, kat mana macam berdengung? Eh, ni dalam store. Eh, pada dah nyamban tu. Ha, hati-hati lah yang jawab. Eh, boleh jawab. Dan hati lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih dalam hati lah. Eh, kau tak jawab? Dalam hati lah, bodoh. Wah. Tu, eh. Sebab dalam nyamban. Eh, dalam nyamban hati lah. Eh, jamban ni tempat iblis. Jamban. Oh, tempat dalam tu, tempat jamban tu. Penuh tak icok. Ya, lipeh banyak. Wah, ya. Ya. Kalau nak kencing susah, lipeh main tepi kaki. Wah, ya. Huh. Wah. Sebab tempat iblis. Ha, iblis. Ini tempat malaikat. Mana dia cicak-cicak tu ada mak? Tak cicak. Tempat malaikat. Ya. Ha, lepas tu rumah siapa ada jamban duduk dalam rumah? Habis eh. Rumah iblis ada dalam rumah kita. Macam ni masjid ni surau ni bagus sebab dia punya tempat iblis ni dia asing. Ada sengah tu di satu bumbung, ya. Dalam satu bangunan. Sama juga, ada setengah surau masjid, dia ada buat homestay. Kalau surau masjid nak buat homestay, bolehlah untuk penceramah ke, untuk orang sapi, boleh. Tak masalah untuk cari dana untuk tampung urusan urusan surau dalam masjid. Tapi, jangan satu bumbung dengan surau masjid, jangan satu bumbung. Kalau satu bumbung, akan jadi masalah. Kalau masjid, akan jadi masalah. Bila orang tidur dalam tu, tambah pula suami isteri berjima pula. Kalau satu bumbung, ni masjid lah. Tambah pula ada asro orang tu. Tengok asro orang lah. Orang Nabi suruh iktikaf dalam masjid. Bila satu membuang masjid lah. Dia tengok asro orang tu. Ya? Tengok hak ugen dapat wrestling. Ya? Ya. Baik tu kena tahu. Nak tak habis masjid surau, kena tahu. Dia kena, bumbung tu kena putus. Ya, putus. Ha, tu kan edah dia. Tak ada masalah. Nak buat-buat lah. Tapi kita lepas tu kena ada ilmu dia. Ya. Ha. Tu pentingnya ilmu. Ya, ilmu ni penting. Ha, macam seorang sahabat. Ha, dia kerja postman. Ada dalam ni datang. Dia kata, "Ustaz, macam mana? Saya hantar hantar surat lalu kena kejar anjing." Oh. Ada ni kawan datang, ya. Ha, nanti malam ni aku bagi ayat dia. Ya. Ha, senang ya kalau anjing kejar. Baca. Wassalamualaikum ya, wassalamualaikum ya Kitmir. Wassalamualaikum ya Kitmir. Baca 3 kali, ni buat 12 kali. Satu nampak. Wassalamualaikum ya Kitmir. Wassalamualaikum ya Kitmir. Wassalamualaikum ya Kitmir. Buat. Anjing tu diam. Dia kejar tu bukan apa, dia nak surat. Faham eh? Surat dia tak ada. Faham eh? Ini ayat ni tentera Islam baca masa mereka menyerang tentera kapir. Orang anjing-anjing tentera kapir ni dipukau oleh tentera Islam. Maka anjing mereka diam. Senyap. Ada dalam Islam semua ada. Tuan-tuan. Eh? Siapa nak ayat pukau? Aku ada ayat pukau. Eh? Tapi aku tak boleh bagi ya. Eh? Tuan-tuan tak boleh bagi. Tuan-tuan pukau aku orang. Boleh. Aku ada ayat pukau. Eh? Ustaz-ustaz ni banyak ilmu tuan. Tuan-tuan kapan ustaz-ustaz ni? Ustaz-ustaz banyak ilmu. Cuma dia tak nak turunkan je. Eh? Apa tu kalau live-live macam ni, dia tak bagi ilmu tu habis. Kerana takut anak murid salah guna. Wah. Alah, sekarang ayat pukul anjing boleh bagi. Faham, eh? Ayat pukul bini tak boleh. Tak boleh bagi. Ustaz yang tahu. Faham, eh? Banyak eh. Dalam Al-Quran banyak. Banyak. Ayat antibiotik ada. Ayat antibiotik. Kita selalu makan antibiotik yang kedai sakit gigi ke apa. Dalam Al-Quran ada ayat antibiotik. Ya? Yeah? Bagi dalam ada itu fahwa yashpin tu. Mbah dalam air. Buat minum. Ya? Yeah? Sakit dalaman. Di antibiotik untuk dalaman. Tuan-tuan. Ya? Ha. Tapi dia kena ijazah. Ha. Dia kena ijazah. Tak boleh amal-amal tak tentu hala. Ya? Ha, tu. Betul amalan-amalan ni dia kena masuk dengan selawat. Kalau tak masuk selawat dia panas. Ha, sama zikir-zikir kena ada masuk selawat. Tak masuk dia tak ada masuk dengan selawat dia panas. Ya. Ha. Sebab wirid-wirid ni dia panas, tuan-tuan. Ya. Ha. Sikit lagi, ya. Belum sejam ni. Dah sejam ni, Dos? Ha, 44 minit. Pembayaran ke sejam, tuan-tuan, ya. Ha, ikut pembayaran lah, tuan-tuan.
Nanti teruklah tuan-tuan bagi aku duit tu. Eh, apa usah ni belum sejam ni. Duit dia ambil. Eh? Aku dah dibagi aku ambil. Eh? Tuan-tuan. Eh? Alah bukan banyak pun. 200 sengah. Eh? Banyak pun. Eh? Malam bila? Dua hari lepas. Aku ceramah. Kat mana aku ceramah? Eh? Ada tempat. Jemputan lah jemputan. Eh? Mana? Lupa ada tempat. Aku kata malam ni mungkin 500 bagi aku ni. Oh dekat Shah Alam. Cik 20. 500 ni. Berapa betul 500? Wah, eh? Oh. Memang masih mulut aku malam tu. Ya? Malam ni 200 sengah je. Dia minta lagi aku panggil bulan Ramadan. Ya? Aku orang bagi aku ambil. Bagi 50 aku ambil. Ya? Sebab yang membuat duit Allah. Ya, semuanya Allah. Dia buat duit, dia bagi duit, dia menghilangkan duit. Ya? Sama lah isteri. Dia bagi kita isteri. Ya? Dia tu kalau kita tidur, ya, isteri ada sebelah. Tu Allah, kena ingat Allah. Wah, ingat Allah. Allah segala-galanya. Ya? La hawla wa la quwata illa billah. Jangan risau. Ya? Kadang tu kita tengok. Kadang kita buat kereta, kita buat lesen. Ha. Kita buat kereta, mak, kita tak takut. Aku lesen. Ha, ini yang bertuhankan lesen. Bila tak ada lesen? Masa tak ada lesen, kita okey je. Bila teringat, lesen tak bawa. Ha, dah. Dup, 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 dup. Ha, ni bertuhankan lesen. Eh? Ha, ingat Allah. Faham ya? Dah ketentuan Allah, aku lupa buat lesen. Indah lah. Lepas tu kena jujur je. Polis tanya, lesen mana? Tak ada, tinggal. Jujur lah. Jangan bohong. Iya, jangan ikut. Tak ada je ikut balik rumah. Ha, jujur lah. Jujur selamat. Entah. Ya? Selamat. Bah. Ya? Itu dengan bini kena jujur. Kalau telefon bunyi malam-malam, tanya siapa, siapa. Bakar madu kau, cakap jujur. Jangan bohong. Eh? Ha, jangan bohong. Bohong tak selamat. Wah, eh? Jujur selamat orang jujur ni. Wah, selamat. Eh? Macam aku orang tanya aku, Ustaz apa Quran? Aku bukan apa Quran. Cuma aku jaga budak apa Quran. Adik-beradik aku ada apa Quran. Anak saudara aku ada apa Quran. Eh? Cuma aku ngaji surah pondok eh. Entah, ya? Ha, tapi yang ada adik aku apa Quran, ada adik aku mahir empat mazhab, ya? Kami masing-masing ah. Ya? Masing-masing ilmu masing-masing ya? Tuan-tuan, ada yang mahir nahwu sharaf, ada yang mahir ilmu tajwid. Bah, eh. Habis tu kami kalau ada masalah, kami kumpul semua. Ha, buka kitab ni, kau kitab apa? Buka ni, buka kitab ni, buka kitab ni, kita buka contoh bab wasiat. Buka? Ha, dalam kitab ni tak jumpa, buka kitab ni, ya. Bab faraid, dalam ni tak jumpa, buka ni. Ya. Ha. Ilmu Allah tu luas, tuan-tuan. Ya? Kita sama. Apa Quran, apal Hafiz kuliah kul huruf. Ah, eh? Ha, sama, tuan-tuan. Sama, ya? Tuan-tuan, apa kelebihan surah Ikhlas? Ini berlaku pada zaman Nabi. Seorang sahabat jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, imam kami ni, dia selalu baca surah Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Tiap-tiap mayang, itu dia je. Maghrib, isyak, subuh, itu je. Kata Rasulullah, kalau itu dia baca, dia ikhlas, dia hafal, dia amal, syurga tempat dia. Ha, tuan-tuan. Ya? Ha, tapi ingat, siapa hafal Quran, kalau hilang ayat Quran, haram. Ha, dosa besar, bukan dosa kecil. Wah, eh? Betul mata ni, jangan suka tengok orang insiden, jangan suka tengok tai, jangan suka tengok kemaluan, jangan suka benda tengok-tengok, jangan suka tengok benda-benda haram. Mata. Kalau berok, jangan tengok bawah, tengok atas. Wah. Ya, tak ada, tengok kemaluan. Ya? Tak besar-besar kau. Wah, ya? Ada masalah ya. Mata ni dia benar melihat kemaluan bila? Pada pagi Tok Mudim nak menyunatkan orang. Kalau tak tengok putus ya, tuan-tuan. Ya. Ni tuan-tuan belajar bab berhatan dalam kitab fiqh. Bab berhatan ni termasuk dia berhatan sunat ni dia fardu tetapi boleh melanggar fardu, iaitu menyunat itu ya. Dia fardu lah. Sunat ni fardu, tuan-tuan. Bukan sunat tu sunat. Faham? Berhatan tu bukan sunat, fardu. Faham eh? Boleh menanggap fardu. Maksudnya, dia boleh melihat aurat orang. Sebab untuk menjalankan hukum fardu. Faham eh? Sikit lagi, ya, eh? Tuan-tuan. Dan sabda Nabi SAW, kita baca satu hadis lagi. Habis tu berhenti. Mama... Mamalla ma mala'a ibnu adam wa'a asharra min bata'i bin batanihi
hasbabna Adam lukmatun yukimna sulbahu. Ya, nah, kalau salah tolong betulkan. Ya, bak ni bari dia betul-betul. Faham ya? Mamala abnu Adam, betul lah. Wi'asharra min batnihi hasbabna Adam. Lukiyamatun yukimna sulbahu. Arti tiada memenuhkan manusia akan berjana yang lebih jahat. Berjana, bekeh-bekeh. Berjana cakap lama. Bekeh. Berjana yang lebih jahat daripada perutnya. Lepas itu bermulanya maksiat daripada perut. Bermulanya maksiat. Jaranglah orang berpuasa buat benda haram. Jarang. Ya? Jarang. Kalau ada juga, orang ni puasa minum weko. Ya, orang ni puasa berzina, itu bukan orang tu, ngalah ke babi, faham ni? Tuan-tuan ni, orang ni tu, tuan-tuan ya. Tapi bila kita sebut balik bayar dia marah, faham ya? Tapi dalam kitab-kitab tua, dia tak sebut hinzir. Dia sebut balik bayar babi, faham ya? Hinzir ni bahasa Arab. Tuan-tuan bahasa Arab. Kita kena belajar bahasa Arab, ya? Belajar bahasa Arab. Belajar nahwu sarab ni wajib. Dia bid'ah yang wajib. Pindah yang wajib. Ya, tuan-tuan. Kalau kita ambil lesen kereta, lori pun kita sanggup bayar. Belajar bahasa Arab, apa salah bayar pun. Ya, tuan-tuan. Tapi nanti di padang mahsyar, yang badan manusia berkepala babi siapa? Dia bangun pada kubur siapa? Orang yang ringan semayang, orang yang tak semayang, orang tak bayar zakat, dan orang yang membenci ulama dan dimaki ulama. Kalau babi muncung ni. Faham ya, tuan-tuan. Kalau kera, berkepala kera di padang mahsyar, iaitu umat Nabi Muhammad yang mereka sembahyang, dia potong imam. Imam, contoh Haji Raja, sujud rukuk, Allahu Akbar. Dia, Haji Raja, imam belum habis bar, dia dah sama imam. Jangan dulu dah. Dia berkepala keldai, bukan kera. Yang kera ni cerita hadunia dalam masjid. Ya, bila kalau pergi empat mazhab, Maliki, Hanafi, Hanbali, cerita hadunia dalam masjid hukumnya haram. Bagi Imam Asy-Syafi'i hukumnya ya, makruh. Tapi makruh pun kena tahu makruh apa. Tapi kena tahu hadunia macam mana. Hadunia ni dia tak ada sangkut tentang akhirat. Yang diboleh cerita macam ni. Kereta jenazah beli di bila keluar? Baru semalam. Tak apa, ini untuk urusan akhirat. Siapa naik nanti? Tak tahu, apa nak aku tahu. Inilah. Contoh. Kau beli kereta untuk apa? Aku beli kereta untuk urusan dakwah. Buat ustaz-ustaz. Tak apa, ini hal akhirat. Dia ada sangkut-sangkut akhirat. Kereta duit simpan kat bank. Itu tak boleh. Ini hal-hal dunia. Itu dalam hadis sebut, dunia mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Sikit lagi tuan-tuan. Dah sejam lah, sudah belum? Lagi 7 minit. Sabar. Sabar. Memang dah berumur ni tak lama. Perut lapar. Mulut masam. Ni seokok. Tu tak tenteram. Dah macam orang tak betul. Tu bangun nak kencing. Kencing mana? Sabar bangun tu kencing mana? Kencing. Aku tahu lah. Aku ramai yang kawan surau masjid. Tu syarat tu. Faham. Tapi ingat dalam solat macam tu ya, kalau sengaja boleh jatuh batal, tak sengaja dimaafkan, tapi jangan melebihi dua kalimat ke empat tu. Kalau tak sengaja dimaafkan tapi jangan melebihi dua kalimat. Lepas tu dalam solat dia tak boleh menyebut selain ayat Quran, tak boleh. Lepas tu Fatihah dalam semayang dia rukun, wajib dia dengar telinga. Tahiyat rukun, wajib dengar telinga. Yang mana rukun-rukun ni semua wajib dengar telinga. Tuan-tuan, kalau dia baca, dengar orang sebelah harus. Harus. Kalau sampai 5-6 dengar, makruh. Satu sahab dengar, haram. Aku sambah sikit, haram jadah. Haram sebab gacau orang. At-tahiyyah, at-tahiyyah, at-tahiyyah. Apa yang taiknya?
Ha, baca sekadar sekadar mampu ya. Lepas tu iblis dia jahat. Dia kacau kita dalam semayang, kacau dalam semayang. Padahal betul dah. At-tahiyyatul mubarakat. Betul dah. Kata iblis, tak betul. Tak betul. Ha, tu dia baca banyak kali. Iman dah bagi salam, dia tak habis. At-tahiyyah, at-tahiyyah. Apa yang tahiyyah? Eh? Ha. Ikut no syaitan. Syaitan jahat. Mana no orang tak dapat pergi masjid? Tak ada bangun pergi semayang? Bukan dia orang jahat. Dia orang baik. Baik, 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 baik. Cuma iblis bisik. Ha, itu dalam Al-Quran, nanti dia padang mahsyar, nanti dalam neraka iblis ni dia duduk satu, dia duduk di satu, dia baca, dia duduk satu mimbar, dia pegang tongkat, dia baca khutbah. Dia kata apa? Masa kat dunia aku bisik kau aja, aku suruh tak usah datang surah, benci ulama, buka aurat, pergi buat benda haram, minum arak, berzina, jadi pondan, macam mana? Aku bisik je, aku tak tarik tangan kau aja. Ha, sekarang kau rasalah azab Allah. Ha, eh? Aku tak boleh tolong kau. Aku tak tolong kau. Aku pun kena azab. Kata iblis. Tuan-tuan. Ya. Betul tuan-tuan. Allah ni sayang kita. Dia tutup hijab. Kita. Kadang-kadang kita malih nak bangun semua-semua. Malih. 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 Pada ketika itu iblis ada kat tepi kita. Dia bisik kita. Dia embus kita dekat mana lubang-lubang rongga. Bentuk dia sangat huduh sangat. Tapi Allah ni sayang kita, dia tutup hijab. Kalau kita nampak tuan-tuan, kita terus bangun semayang. Ha? Ya? Tu ni Allah sayang kita. Bukan itu je. Kalau Allah buka hijab, kita berak. Tak boleh berak. Baru nak berak, iblis duduk jilat. Oh. Lidah panjang. Ui, haji besar. Ni Allah sayang kita. Faham dia sayang. Ha? Bagi dia jaga kita nampak. Cuma ni ya, hamba ni suka lawan Allah. Faham eh? Lawan Allah. Ni mata kita nak kantar, dia ada hijab. Ya, dia buka ni pada ketika nak mati. Dan dia akan dibuka apabila orang dia bersih. Bersih ingat. Ya, tak makan benda haram, tak makan benda subhat, ya. Tu orang masuk tarikat ni, dia solok. Solok ni dia masuk satu tempat, dia asingkan diri, ya. Dia tak makan benda-benda berdarah. Ha, tak makan daging, ya? Tak makan benda-benda berdarah. Ya? Bukan diorang ni tak nak ikut sunnah Rasulullah makan kambing apa semua. Pada ketika itu dia nak membersihkan diri. Jangan ada bersifat binatang. Itu yang masuk 10 hari, ya? 15 hari dia solok. Wah, ya? Tapi handphone tak boleh bawa. Solok-solok dalam Facebook. Solok apa? Tak boleh. Handphone semua tak boleh bawa. Handphone ke apa? Siapa isap rokok, tak boleh merokok, semua tak boleh. Ya? Ha, pada ketika itu, baru tahu, padan muka. Faham ya? Ha, zikir ya? Allah, 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 500 ribu. Ya? Ha, zikir, faham ya? Lahu, 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 lahu. Dia dengan Allah. Ya? Ha, ya? Tak ada dunia, tak ada. Ha, tak ada pusing. Ya? Ha. Dan asing lah, buat, buatlah satu bilik rumah. Rumah, macam tu, tuan ada buat bilik komputer tu. Ya? Ha, buat satu bilik, bilik ni khas untuk zikir ya? Bini ke cucu ke semua tak ada kacau. Masuk bilik tu, kalau dah masuk bilik tu, siapa tak ada kacau. Duduk dalam tu 2 jam, rasa sejam zikirlah. Ya. Okay. Dalam tu bilik tu kosong eh. Ya. Okay. Jangan ada gambar apa-apa, ya. Okay. Ha, telefon masuk-masuk tu telefon yang buat. Telefon semua tak luar. Ya. Okay. Tak ada. Kadang buat live lagi. Lahu 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 lahu. Wah, eh. Ini kadang masalah lah. Dia antara diri dengan Allah. Nak dapat muka senang, dia kena banyak mujahadah. Itu orang yang sangat hebat. Dia pada waktu malam orang tidur, dia jaga. Dia dekat dengan Allah. Lepas itu doa yang paling mustajab, berdoa malam sepertiga malam. Cukup mustajab. Sebab pada ketika itu orang tengah tidur, dia bangun bermunajat kepada Allah. Minta dengan Allah. Tuan-tuan minta. Bangun malam, minta dengan Allah. Istighfar dulu, minta dengan Allah. Minta lah apa, minta. Pertama minta apa? Ya Allah, luluskanlah aku periksa dalam kubur. Balikat muka nangki. Ya Allah, matikanlah aku dalam beriman. Ya Allah, luluskanlah aku periksa dalam kubur. Balikat muka nangki. Ya Allah, himpunkanlah aku di padang macam pembarisan para Nabi, para Rasul. Minta dengan Allah. Wah, ya? Dah sejam kan? Dah satu minit. Nah, terminai kita perjanjian tuan-tuan ya. Terminai. Kaji aku dah melambat lah cukup sejam. Ha, aduh.
daripada perutnya memadakan manusia oleh beberapa suap. Maha suap ya. Makan ni ya, sebab itu kalau suap bukanlah kitab sirah, Nabi menyuap sahabat makan. Nabi menyuap isterinya makan. Isteri Nabi menyuap Nabi makan. Kalau ada makan nanti, kalau ada makan lah, kalau ada lah. Ya. Nanti pengerusi bendahari suap pengerusi. Pengerusi suap imam gitu lah. Tapi orang tak belajar, dia kata gay lah orang ni. Ya. Suap tu subhanallah pahala. Tengok jemaah tabligh. Tengok tengok. Ya, diurut dia sahabat dia, ya. Urut picit. Kawan lagi picit lagi tidur ah. Ha. Ya. Suap. Ya. Ha tengok. Ha bah ya. Tengok jemaah tabligh janggut dia panjang-panjang, ikut sunnah Nabi, sahabat-sahabat janggut sampai dada. Ada. Sahabat Sayyidina Osman macam sarang lebah janggut dia. Sudah ya. Ha, kita sejemput eh. Janji ada janggut. Ya. Ha, janji ada janggut. Bah, eh. Kalau orang Yaman janggut dia macam ni. Orang Yaman ni macam Haji ah, macam Haji. Ha ni orang Yaman ni, Yaman ya. Ha, Yaman dia sikit-sikit eh. Yaman eh. Ha, orang Yaman. Dia ya, ha, Yaman. Janji ada janggut walaupun selai ya. Ha, tuan-tuan kalau malu nak pada janggut paling kurang selai. Selai tu ada perkiraan dekat negeri akhirat. Bah, ya. Ha, satu leh malaikat bergantung sampai orang ni mati ya, dia bertasbih kepada orang yang berjanggut. Dan kelebihan orang yang berjanggut untuk umat Nabi Muhammad ya. Umat Nabi lain tak dapat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi lain tak dapat. Ya. Ha. Sekali lagi tok tergantung. Oleh berapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Nampak? Eh? Itu kalau kita belajar. Ini bab makan. Kalau belajar bab solat. Kenapa dalam solat Nabi suruh kita tekan kaki macam ni? Sebab apa tuan-tuan? Sesiapa dalam solat, paling kurang dia tekan dua jari. Kalau tak tekan langsung, letak aja semayang tak sah. Jumhur ulama mengatakan tak sah. Jadi tu. Dan kenapa pula dia suruh tekan? Ahli sains buat kajian. Ya. Sesiapa yang semayang dia tekan kaki yang macam tu akan membuangkan penyakit-penyakit kolesterol. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tengok orang semayang, mana ada orang semayang pakai kasut? Semayang dekat atas karpet ke, tak pakai kasut. Semayang dekat tanah pun tak pakai kasut. Sebab kaki kita ni dengan bumi ada magnet. Tuan-tuan, tuan-tuan nak baik sakit, ada sakit apa-apa, paling kurang, ni bukan dalam hadis. Ni pengubatan Islam. Ya? Paling kurang, satu minggu, dua kali jadilah. Pijaklah bumi ni. Dalam paling lama boleh minit juga lah jalan jat kat tanah ni. Ya? Nanti dia angkat penyakit. Tuan-tuan tadi tuan-tuan buat. Tuan-tuan tengok orang gila. Pernah nampak orang gila sikit gigi kat klinik? Mana ada cabut gigi? Mana ada? Tak ada. Pernah nampak tak orang gila masuk dekat hospital, masuk air, kerja manis? Mana ada? Sebab orang gila jalan tak pakai kasut. Di situ Allah dah gambarkan dah, tapi kita tak nak mengambil pengajaran. Faham ya? Tuan-tuan. Kalau siapa jalan dekat depan rumah sekejap ya. Jangan jalan sampai kelang mana. Ya, kat sini depan rumah jalan. Kawan-kawan dia ada. Sebab itu kita kalau sebab itu bila kita mati, kita kena masuk dalam tanah. Daripada tanah kita balik kepada tanah. Sebab itu kita tubuh kita ni kalau nak sihat kena ada pijak tanah. Tengok mak bapak kita kat kampung tanam padi, nori getah, orang kerja-kerja bendang, mana pakai slipper. Itu badan orang sihat. Menyangkut tanam ubi tu. Ya. Kaki dah ada kena tanah, tuan-tuan. Kita pergi surau kasut lain, nanti kenduri kasut lain, main gok kasut lain. Kang pergi ladang sawit kasut lain. Kang tidur pakai kasut ni. Ada jenis orang tidur pakai kasut, mana kasut tidur. Macam-macam kan tuan-tuan. Sikit lagi nak berhenti lah. Menyebut akan segala hadis. Daripada ini Imam Al-Ghazali di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Wallahu a'lam. Cukup sejam perjanjian. Jumpa bulan depan, jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah minta maaf banyak-banyak seandainya ada salah. Ada tentang hukum ke? Tentang kupasan kitab ni. Tolonglah perbetulkan. InsyaAllah ada rezeki banyak umur, kita jumpa lagi. Macam biasa kat luar tu ada buat madu lebah. Buat mata rukiah. Minyak zafaran untuk migraine. Dan subhanallah.
daun bidara, habatus sauda, minyak zaitun untuk penyakit dalaman, luaran dan gangguan jin, semua saka ya. Minyak kasturi kijang, semua dekat luar tuan-tuan boleh ambil. Tapi dah ambil bayar. Bayar kerja orang lah ya. Cari mendana sekolah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa 'alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.